Ya, kami menyayangkan ada pernyataan seperti itu. Apalagi ini adalah situasi yang kita justru butuh koordinasi, kerjasama yang harusnya lebih erat antara pusat dan daerah. Jadi pernyataan itu memang tidak tepat, kami sesalkan dan tentu melukai para pegawai Kementerian Keuangan. Tapi lebih dari itu, kami mengklarifikasi kenapa kami menolak keras pernyataan itu, karena apa yang dilakukan Kementerian Keuangan justru terus mendorong supaya dukungan untuk daerah itu semakin kuat. Dan itu bisa ditunjukkan dengan berbagai data, termasuk untuk Kabupaten Merauke.